Welcome back to NS Better House Channel. Apa khabar semua? Semoga dalam wadah dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, kali ini saya akan reviewkan kepada anda semua bagaimana nak menggunakan produk MGA, iaitu untuk membiar alga hijau bagi menghasilkan kutu air yang melimpah banyaknya. Okay, stay tuned. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, macam saya katakan, kali ini saya akan berkongsi lagi sekali, okay, video yang lebih detail kepada anda tentang bagaimana nak menggunakan produk MGA, okay, microgreen algae. Okay, amat mudah nak menggunakan benda ni. So dalam ni, okay, setiap pembelian satu set macam ni, dalam ni ada dua pack. Satu pack ni untuk hasilkan 50 liter alga. Okay, 50 liter alga. So kalau dua maksud 100 liter alga anda dapat hasilkan. Okay, clear. Okay, saya akan tunjukkan teknik cara yang mudah untuk kita nak buat step yang pertama lah. Okay, so ini adalah bekas example aja, contoh dia. Ini 50 liter. Okay, ini contoh example. Okay, clear ya kawan-kawan. Okay, kemudian kita buka kan satu, kita ambil satu pack macam ni, satu pack. Kemudian kita buka. Okey, sebelum apa yang kita kena pastikan, kita sediakan ni air tu, air yang bebas klorin. Kenapa saya sebut air bebas klorin? Maksudnya anda nak pakai air pipe ke air apa ke tak kisah, janji dia tak ada klorin. Kerana klorin tu adalah pembunuh kepada alga. Okey, so yang ni satu pack ni, saya sediakan satu. Sekejap, terlebih air pula. Okey, saya sediakan satu air kosong mencawan ni, saya masukkan ke semuanya ke dalam ni. Okey, next step, apa yang perlu anda lakukan adalah gaulkan sehingga sebati. Macam nak bancuh air minum tu, kasih dia sebati betul. Okey, biar dia ada banyak yang terlarut dalam air. Okey, kalau boleh, kalau lagi bagus, biarkan dulu seketika, sejam ke dua jam ke, baru pakai. Tapi tak kisah bagi sebenarnya. Kalau anda kacau betul-betul, dia akan larut sebab semua bahan-bahan ni telah diproses. Okey, ada satu benda lagi yang nak dikongsikan kepada anda. Ada orang bertanya, bang, macam mana kalau saya nak buat 30 liter? Okey, kurang daripada 50 liter. Apabila kurang daripada 50 liter, anda tak boleh nak, contoh kalau macam ni, anda tak boleh nak bahagi je macam tu. Oh, pakai sikit dulu, pakai sikit dulu. Tak boleh. Sebab dalam ni ada banyak bahan. Okey, bahan campuran yang digunakan. So kalau anda nak buat macam tu, let's say minggu ni anda nak buat sikit, minggu depan nak buat sikit lagi, anda boleh bancuh dulu macam ni. Okey, anda bancuh dulu macam ni, kemudian anda pakai lah. Sebab dia dah terlarut, anda pakai sikit dulu. Tak kisahlah nak buat 30 liter ke apa. Okey, saya harap anda clear. Kalau boleh, saya tak nak buat video ni terlampau panjang. Tapi banyak sangat yang persoalan yang ditanya pada saya. Okey, kalau macam ni, okey, dia dah larut eh. Dia dah sebati, dah kacau. Okey, apa benda ni? Yang bertanya dengan saya. Saya nak bagi clear pada anda, untuk membiak kutu air ni, benda yang hidup. Okey, alga ni hidup. Okey, ini alga. Alga ni hidup. Dia pun perlu makan. So, apa makanan untuk alga ni adalah yang inilah. Ini makanan untuk alga ni. Alga ini pula makanan untuk kutu air. Okey, saya harap anda jelaslah dengan dari segi apa yang saya maklumkan ni. Okey, so sekarang dia dah larut eh.
Nampak eh? Dia dah larut. Kalau tengok macam ni. Okey. Apa yang next step dia? Apa yang anda nak perlu lakukan? Sediakan penapis. Tak kisahlah anda nak pakai penapis apa pun. Okey, saya masukkan dalam bekas air ni, lapis. Dah saya tuang. Tuangkan dia. Okey. Okey, selepas anda tuang, anda nampak eh, dia akan keluar macam tu. So, anda bolehlah kocak-kocak dia macam tu. Okey. Sebenarnya tujuan penapis ni kita nak tak nak masuk ke hampas tu. Hampas dia saja. Ada hampas dia tak banyak pun. Okey. Ha. Okey, saya harap anda nampaklah apa yang saya buat ni. Ha. Okey. Dah. So, apabila dah buat macam tu, kalau dah selesai, hampas ni boleh buang, tak ada masalah. Anda pun okey. Kelebihan hampas ni juga, anda boleh letak dekat pokok-pokok baji, pokok-pokok anda. Ha, ada pokok cili ke apa ke, letak sebelah dia. Dia boleh jadi baja. Okey. Untuk tanaman pula. Okey, ada tanya dengan saya. Bang, macam mana bang? Ada, kalau ada keladak yang atas ni, nak kena buang ke? Kalau saya tak buang sebenarnya. Ha. Terpulang pada anda. Okey. Anda nak buang boleh, tak nak buang pun tak apa. Sebab kalau anda tak buang, satu masa nanti dia akan jatuh mendak ke bawah. Apabila mendak ke bawah, okey. Dekat bawah ni dia akan mendak. Nanti macam saya suka sebab nanti akan ada banyak cacing darah ataupun bloodworm. Itu dia akan buat perumah di situ. Okey. Okey, next step, selepas dah siap macam ni, masukkanlah starter alga. Masukkan. Bismillah. Okey. Dah masuk dah starter alga. Okey, lepas dah tu, kalau kita boleh gaul. Gaulkan dia. Okey. Dah siap. Dah siap ni bukan bererti terus masuk kutu. Jangan salah ya tuan-tuan. Okey. Sekiranya anda tanya perlu ke pakai air pump, bagi saya anda nak pakai air pump pun boleh, tak nak pakai air pump pun boleh. Tapi sebaiknya pakai air pump. Kerana kalau macam saya tak ada, takkan saya nak hari-hari saya nak gaulkan dia. Kalau anda tak pakai air pump macam ni, tak pakai air pump, setiap hari anda harus kacau dia, gaul dia. Ha, setiap hari wajib. Okey, kalau anda pakai air pump tak payah buat macam tu, tak apa. Okey, saya harap anda clear dengan ni. Kemudian ada yang bertanya dengan saya juga lagi, apa ya? Okey, berapa lama boleh tahan alga ni? Okey, berapa lama boleh tahan alga ni? Alga ni nak siap berapa lama? Biasanya apabila anda menggunakan starter yang banyak, maka lebih cepat dia nak hijau, nampak. Dan sistem pencahayaan tu kena baik. Ha, kalau pakai cahaya lampu, anda perlu cahaya yang direct, kena clear. Ni macam ni lampu kan? Okay, kalau lampu anda kena pakai macam ni. Dia perlu running lebih kurang dalam setiap hari. Lampu tu kena cahaya sekurang-kurangnya berapa jam? 8 jam lah. 8 jam at least. Dia kena terang. Macam ni lah, cahaya dapat sini saja. Dekat ujung ni tak dapat. Kurang. Jadi susah. Bekas yang paling bagus, kita pakai bekas yang clear lah, supaya cahaya tu dapat masuk ke semua bahagian. Sebab alga ni dia halus, maka setiap semua ni akan tumbuh, semua tempat ni alga ni. Okey. Okey. Kemudian berapa lama nak kena menunggu nak siap? Jika cahaya matahari dapat
dia dalam 4 hari dah nampak, tapi biasanya 4 hari tu masih belum digunakan. Kalau saya, hari yang ketujuh baru saya gunakan. Ha, hari yang ketujuh baru saya gunakan. Ha, itu yang lebih bagus. Macam mana nak tahu dia? Okay, ada boleh lihat video yang sebelum ni saya ada share kepada semua. Macam mana kita nak bau alga tu, dah okey ataupun belum. Okey, kemudian ada tanya dengan saya lagi, abang kalau nanti kita dah pakai kurang, boleh tak kita tambah air? Tak tambah air boleh, tak ada masalah. Okey, nak tambah air boleh, tetapi kepekatan dia tu akan berkurangan, sebab alga ni dia nak makan. Dia nak makan benda ni, baja ni. Baja ni makanan dia. Bila baja ni dah berkurangan, maka dia tak akan jadi pekat lagi. Okey. Saya harap info ni amat berguna pada semua, supaya anda pun dapat menghasilkan kutu air yang bersih. Okey, bebas daripada bakteria dan juga najis-najis haiwan ataupun manusia. Okey. Saya setakat ini saja dahulu video yang dapat saya kongsikan kepada semua. Okey. Anda nanti saya akan share lagi pada anda berikut-berikut cerita-cerita yang lain tentang microgreen algae ni, kelebihan dia. Okey, jangan skip, tonton guys, mantul. Okey guys, jangan ke mana-mana, saya nak bawa anda untuk melihat seketika di kawasan sekitar farm NS Beta House. Jom. Santai-santai bosku. Buah pisang banyak. Okey, ini keadaan farm saya lah. So, ini semua tangki-tangki yang saya ada di sini ya. Okey. Ini kita santai-santai, pusing-pusing. Okey. Yang ni yang tangki yang saya dah start harvest. Okey. Yang ni saya dah kosongkan. Alhamdulillah hasil yang banyak dapat dikongsikan dengan semua. Tengok cuaca hari-hari hujan sekarang. Dan ini menyebabkan saya suka untuk nak berkongsi dengan anda semualah. Apa-apa sebab sikit. So, okey, ini tempat jar baru lah. Okey. Tak boleh isi lah. Kan. Ya bang, ada wal dengan gapi dengan ada apa, alien
Alien ada sepasang ke seekor dalam tu. Campur. Okey. Ha, ini kita cuba set up semula jadi untuk pembiakan gapi. Dan juga imbilis nanti kita akan buat. Okey, sebenarnya saya tengah gunakan Hohem 3-axis. So ini saya tengah nak cuba ni penggunaan ni. So saya kongsikanlah dengan anda bagaimana keadaan video ni nanti. Oi, dah hujan gelap. Okay, jom guys.